Sejak berlangsungnya PKP, individu yang hidup bergelandangan diambil peduli. Mereka dikumpulkan dan ditempatkan di pusat-pusat kuarantin bagi mengelakkan wabak COVID-19. Dalam perkongsian beliau, Dr. Zul memaklumkan bahawa kunjungannya adalah untuk melihat frontliner dan individu yang ditempatkan di situ. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Beliau membahasakan gelandangan ini dengan panggilan lebih lembut, iaitu rakan jalanan. Lengkap berpakaian PPE, beliau dilihat bertanya khabar dan melawat setiap pembahagi yang menempatkan gelandangan. Susulan perkongsian yang dibuat, netizen dilihat memuji tindakan yang dilakukan oleh Menteri Agama tersebut. Hal ini kerana sikap yang ditunjukkan sangat positif berkenaan kepimpinannya yang prihatin terhadap semua bangsa, tidak hanya tertumpu kepada Muslim sahaja. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.